Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di NS Project. Kali ini NS Project berada di pinggir jalan raya Sukabumi Bogor, yang kesana itu arah Sukabumi dan kesana arah Bogor Kota. Lalu lalang hari ini cukup sepi ya, karena hari Minggu. Ini lokasinya berada di pinggir jalan Sukabumi Bogor, yang ke sana itu arah Sukabumi dan ke sana arah Bogor. Nah, depan situ ada bubur ayam Cari. Pagi-pagi dah ramai antrian mobil banyak. Langsung saja kita cobain. Kendaraan nggak begitu ramai karena hari ini hari Minggu, dan biasanya cukup ramai kalau hari-hari biasa. Cuman hari ini lagi libur jadi agak sepi. Dan depan itu ada pabrik Tirta Fresh Indojaya bubur ayam spesial dari Cianjur. Ah, mau pesen bubur satu dibungkus di sini. Sini aja. Izin di video ini, Pak. Iya, Pak. Satu berapa ya, Pak? Satunya. Iya, harganya berapa? Satu porsinya 13, Pak. Oh, 13. Buka pagi dari jam berapa ya, Pak? Pagi buka dari jam berapa? Pagi buka tadi dari jam kurang lebih jam 6 lah, habis salat subuh. Berapa porsi? 13.000 per porsinya. Saya mendapatkan bank rata-rata rata-rata 700-800 lah, hitungannya gitu aja. Oh, tinggal dibagiin per mangkoknya. Cuma ada toppingnya, itu ada sate, ada sate usus. 13.000 itu udah free, belum free topping ya, Pak? Belum. Ya? Belum. Misalnya lagi beda lagi kalau ini apa namanya? Bubur 13, tapi lengkap. Yang kalau sate 2.000 per biji, kalau sate kan 2.000 semua per biji. Oh, 2.000 semua, sate usus ati ampla sama 2.000 per biji. Kalau emping beda lagi 3.000. Emping beda lagi. Ya, jadi hitungannya kalau pakai sate satu bubur satu porsi sama satu sate jadi 15.000. Iya. Ini di lokasinya mana, Pak? Lokasinya tepatnya. Ini tepatnya lokasinya Cimande. Oh, di Cimande. Cimande. Jembatan futsal ya, yes, depan pabrik itu. Pabrik Mayora. Ini itu pabrik Mayora, tempatnya Ciherang karena ngikut ke sana. Oh, yang ikut yang di sana itu. Ya. Yang itu udah Cimande. Oh, kali ini udah Cimande. Iya. Cimande desanya desa Tembak Bubur ini. Oh. Ini nih. Kalau proses penyajiannya gampang sih. Gampang. Kalau bubur mah iya. Cocok mah buat sarapan ya. Buat sarapan lah. Biasanya kalau ini sampai jam berapa ya? Tutupnya? Tutupnya ya. Sehabisnya apa? Enggak, kalau saya sih ukurannya begini. Jam 10, kadang-kadang jam setengah 11. Jam 10 kosong-kosong, kadang-kadang jam 10.30. Mau habis kek, mau enggak kek, udah di situ. Oh, dari situ? Iya, mentok di situ. Kalau gimana sih kalau enggak habis, seandainya enggak habis? Saya kan kalau siang mah jarang sih, udah pada ke Padang. Tiap hari buka, Pak? Tiap hari buka. Tiap hari buka ya. Ini penampakan. Oh iya, situ aja, Pak. Kita langsung santap, guys. Oh iya, ini sate-satenya, Pak. Khusus ini. Kan belum kasih kecap manis sama sambal. Oh, okay. Ini kecap asin buat sambal itu dari kecap. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Teh. Oke, langsung saja. Hmm.
mantap. Saya termasuk tim bubur yang diaduk ya guys. Ya oke, cukup sekian video pada pagi ini mengenai sarapan bubur di bubur spesial Cianjur. Kita sambung lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum.